Halo teman-teman, welcome to my channel. Kali ini kita nggak main misi dulu teman-teman, tapi kali ini kita bakalan melakukan touring motor ya, touring motor ninja. Dan kita sudah bersama teman-teman yang lain nih. Yang itu, oke saya perkenalkan dulu ya. Oke saya ambil foto dulu. Oke sip, keren. Oke save gallery. Bentar guys, bentar. Lemot ini guys, HP-nya guys. Oke. Yang ini namanya siapa ini? Buset nih keren amat nih. Dia pakai motor ninja guys. Dan dia tatoan. Halo, ini kita namai Mbak Natasha aja guys. Oke, yang kedua ini siapa ini namanya ya? Oh, ini juga perempuan guys. Dia bonceng laki-laki guys ini guys. Buset, kita namai ini Mbak Siti. Oke, yang ketiga ini ini siapa ini guys? Dia hitam. Kita namai Pardi aja guys. Yang ke terakhir ini, helmnya keren guys. Helmnya babi. Ini dia juga bonceng temennya ini guys. Dia ngajak temen juga. Oke, dan sekarang kita bakalan touring motor ke mana ini guys enaknya? Kita bakalan menuju ke gunung guys. Oke. Yuk teman-teman, kita berangkat teman-teman. Oke, hati-hati ya, hati-hati dalam perjalanan. Oke. Oh iya, saya lupa ini. Buset. Aduh. Teman kita ditabrak, guys. Waduh, Mbak Siti ini yang kecelakaan ini. Mbak Siti. Enggak apa-apa, Mbak Siti. Waduh, kasihan Mbak Siti ini. Naik motor lagi, Mbak Siti. Naik motor lagi. Woi, enter woi. Dia nggak mau naik motor, guys. Biarinlah, kita tinggal aja lah. Waduh, motor kita di mana ini? Gara-gara Mbak Siti ini baru perjalanan aja udah jatuh ini Mbak Siti ini. Waduh, kita tinggal aja, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, bentar. Kita pakai helm dulu. Sip. Yuk, Mbak Siti. Ini teman kita sudah jauh semua guys, ketinggalan kita ini. Oke, sambil merunduk biar kayak pembalap beneran guys. Waduh, buset. Kita nabrak resplang anjir. Woi, ngapain ditaruh sini kau? Ini aku yang salah apa yang situnya yang naruhnya salah, guys? Oke, kita perjalanan ke sana lagi, guys. Oke, teman-teman, dan kita sekarang sudah sampai nih. Kita Mbak Natasha, coy, keren banget, coy, Mbak Natasha. Oke. Kita menghalangi mobil lewat, guys. Oke, bentar. Kita bakalan touring ke puncak gunung, guys, ini menggunakan motor ninja. Bentar. Mbak Natasha, gimana ini kalau kita ke puncak gunung Bromo itu? Iya, nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita bersama-sama. Oke guys, dan Mbak Natasha sudah mau untuk perjalanan ke puncak gunung guys. Oke, yuk sekarang berangkat guys. Loh, teman kita mati lagi guys. Waduh, biarinlah, kita tinggal aja lah guys.
gak peduli. Yang penting kita ke puncak gunung. Tujuan kita adalah ke sana, guys. Mbak Natasha udah duluan ini, guys. Buset, ini Mbak Natasha bener-bener ya. Dia bener-bener seorang... iya, saya baru ingat, guys. Ini kayak Natasha itu ya. Tipe itu ya, guys ya. Anak jalanan itu, guys. Pak. Bu, lewat mana ini, guys? Astagfirullahaladzim. Mati tak bisa untuk kau hindari. Tak mungkin bisa engkau lari. Ajalmu pasti Bu, lewat sini ternyata, guys. Woi. Bu. Apakah kita sanggup, guys, untuk perjalanan ke puncak gunung ini? Karena jalannya cukup mengerikan sekali nih, guys. Kita lihat, Bu. Sampai dia jumping, guys. Bu. Halo. Hei, Mbak Natasha. Ngapain berhenti di sini? Hei, ayo lanjut. Oke, kita lanjut lagi, guys. Tadi berhenti lagi kenapa itu Mbak Natasha itu? Woi. Loh, yang ketinggalan, Mbak. Loh. Ada apa ini dengan Bu? Dia lewat sana, guys. Kemana itu Mbak Natasha itu? Woi, Mbak Natasha, kemana kau? Woi. Di mana kemana ini Mbak Natasha ini? Waduh, aku tidak bisa hidup tanpamu, Mbak Natasha. Mbak Natasha, kamu di mana? Loh. Oh dia sudah ke situ, guys. Oke. Dia sudah balik ke sana. Aku yakin ini Mbak Natasha benar-benar kuat ini, guys. Oke, lewat sini. Sekarang sudah mulai sore hari ini, guys. Kita bakal... Astagfirullahaladzim. Ya elah, ini jatuh lagi. Woi, kemana ini jalannya ini? Kita sudah ditinggal sama teman-teman, guys. Apakah kita bisa ini perjalanan ke puncak gunung? Waduh, nabrak lagi. Untung gak apa-apa. Oh, ternyata kita gak bisa menuju ke puncak sana, teman-teman. Mungkin ini Natasha sama si siapa ini namanya tadi? Si Pardi ini gak mau ya. Gak mau ke sana ya. Karena perjalanannya sangat ekstrim. Oke, kita pilih. Menuju ke... pantai aja, guys. Menuju ke pantai. Oke, di sini, guys. Sip. Dulu nggak bisa ini. Oke, yo, perjalanan ke sana. Ayo, Mbak Natasha, kamu pasti bisa, Mbak Natasha. Bu. Dia sudah duluan, guys. Woi. Suat. Ini ada truk lagi ya. Sore-sore gini kok. Oke, kita bakal mengejar dia, guys. Kita udah kehilangan dua teman ini dalam kecelakaan tadi, guys. Tapi kita bakal melanjutkan lagi. Lo. Ini sudah malam hari, guys. Mbak Natasha, di mana Mbak Natasha? Saya di belakangmu, Mbak Natasha. Panggil aku 3 kali kalau butuh bantuan, Mbak Natasha. Lo, Mbak Natasha, aku tabrak nih malah. Ini sudah malam hari, guys. Apakah kita sampai ke pantai ini, guys? Mbak Natasha memimpin di depan, guys. Keren ini Mbak Natasha ini. Yuk kita balap Mbak Natasha. Salah jalur. Oh, gak apa. Di sana masih bisa. Bisa. Sip. Untung.
Lah, teman kita ketinggalan di sana, guys. Sekarang kita bersama Mbak Natasha saja ini. Aduh, kita kehilangan satu teman lagi, guys. Kita harus sampai sana bersama Mbak Natasha ini, guys. Benar-benar ini Mbak Natasha benar-benar seorang anak jalanan ya, guys ya. Reva. Woi, Mbak Natasha jangan di situ, engkau ditabrak ntar. Keren Mbak Natasha ini. Wih. Ayo. Ayo Mbak Natasha. Ini ceritanya Boy dengan Reva ya, guys ya. Wih. Yuk. Awas. Hati-hati, hati-hati. Woi, woi, woi. Buset, dia benar-benar kenceng benar, guys. Kita sudah kehilangan 3 teman ini, guys. 3 motor udah ketinggalan jauh ini. Mbak Natasha keren, keren. Woi, woi, dia di mana ini Mbak Natasha ini? Loh. Mbak Natasha di mana, guys? Oh, itu. Oke, kita kejar. Astagfirullahaladzim. Mbak Natasha jatuh. Mbak Natasha. Buh. Diajar anjir sama Mbak Natasha. Buset. Hebat ini. Selain pintar mengendarai motor, guys, dia juga bisa tower, guys. Mbak Natasha keren ini, guys. Ayo Mbak Natasha, kamu naiki motormu lagi. Mana ini? Oke, naik motor lagi Mbak Natasha. Naik motor lagi. Naik motor lagi Mbak Natasha, woi. Oh, dia nggak mau naik motor, guys. Dia maunya naik mobil ternyata. Mungkin Mbak Natasha ini kedinginan, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke ini ya, ke pantai tadi ya, guys ya. Oke, dan sekarang Mbak Natasha naik mobil ya, guys ya. Waduh, kenapa ini Mbak Natasha nggak mau naik motor ini? Ya Allah Mbak Natasha, santai dong, santai. Tabrak mobil dari belakang. Wey. Lulu. Untung. Mbak Natasha udah di depan nih, guys. Oke, kita bakal muncul dia. Dia sangat cepat sekali, guys, naik mobil. Untung gak nabrak. Ayo salib Mbak Natasha, salib. Dulu. Dia ketinggalan lagi kan. Mbak Natasha, kamu turun dulu ya dari mobil ya. Saya buatin motor lagi ya. Karena gak seru ini, guys. Masa kita judulnya touring motor ninja kok naik mobil ini, gimana ini? Oke, saya buatin lagi, guys. Oke, sekarang Mbak Natasha naik situ ya. Naik sini. Oke, sip. Mbak Natasha sekarang mobilnya. Sekarang motornya oranye, guys. Keren ini, bener-bener nih. Oke, menuju ke pantai lagi, guys. Bersama Mbak Natasha. Hati-hati Mbak Natasha. Ini cuman kamu. Mbak Natasha jatuh anjir. Mbak Natasha jatuh. Wuh. Dia tabur lagi, guys. Aduh, astagfirullah. Kok kenapa aku kamu Kita melihat Mbak Natasha lagi perang, guys. Lihat nih. Lihat. Apa yang dilakukan? Bener-bener ya ini Mbak Natasha kuat bener ya. Kejar. Kejar. Iya, dikejar beneran, guys. Lewat anjing.
Kejar-kejar. Dia benar berani-beraninya. Pak. Lewat anjir gini aja nggak bisa kamu Natasha, Natasha. Ih. Tendang terus. Ih. Tendang ke. Ih, sip. Pinter sekali. Oke, saya buatin motor lagi Mbak Natasha. Oke, kita lanjutkan lagi menuju ke pantai lagi, guys. Yuk, Mbak Natasha hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi ya. Buset, dia udah sampai sana anjir. Aku malah ditinggal ini, guys. Waduh, Mbak Natasha. Yuk. Sekarang ganti aku yang jatuh anjir. Wei, tungguin Mbak Natasha, woi. Aduh, kenapa Mas Boy kamu tinggalin ini? Woi. Woi. Buset, dia udah sampai sana. Loh. Loh. Ini teman kita udah sampai sini, guys. Lah. Woi. Kamu kok bisa sampai sini? Tadi kamu ketinggalan anjir. Lewat mana kamu? Lewat jalan pintas, Pak. Oh. Bisa-bisanya ya kamu itu ya, lewat jalan pintas juga. Iya dong, Pak. Saya kan pembalap. Waduh, oke, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah sampai di sini, guys. Oke, dan Mbak Natasha sekarang gimana kabarmu, Mbak Natasha? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Oke. Terima kasih ya, Mbak Natasha ya. Aku boleh ikut kamu enggak? Mbak Natasha, aku bonceng dong, bonceng. Bonceng di belakang dong. Apa kamu yang aku bonceng di belakang? Cie. Modus cie. Oke. Kita kehilangan dua teman ya guys ya. Yang satu ini yang lulu. Apa? Mau tawuran lagi ini? Apa? Berani-beraninya. Hah? Berani. Oke. Kita naik motor lagi guys. Oke, dan sekarang kita bakalan ke jembatan ya guys ya. Jembatan terbesar ya, terbesar, terpanjang. Loh. Ya, ini jatuh lagi. Naik motor lagi. Naik motor lagi anjir, kau tabrak tadi lu. Buset. Ini bener-bener ya temanku ini ya. Naik lagi. Naik lagi. Oh, biarinlah. Loh. Mbak Natasha lewat mana ini, Mbak Natasha? Duh, aku udah sampai kok dia belum sampai ya, padahal tadi dia duluan ya, guys ya. Lewat mana ini dia? Oke, kita bakal tungguin di sini, guys. Kita tungguin di sini. Mbak Natasha lagi perjalanan nih. Kita lihat di peta dulu, guys. Oh, masih sampai sini dia. Oke, kita tungguin, guys. Dan ini alhamdulillah nih Mbak Natasha udah. Loh, Mbak Natasha di mana ini, guys? Loh. Mbak Natasha lewat mana ini? Mbak Natasha, woi. Woi, salah, woi. Woi. Astagfirullahaladzim. Mbak Natasha. Ini udah pagi nih, Mbak Natasha masih bingung aja nyari jalannya ini, guys. Loh. Malah muter lagi ngapain kamu coba? Oh, ini nih, Mbak Natasha udah sampai sini, guys. Aduh, nabrak. Alhamdulillah Mbak Natasha udah sampai sini. Oke, kita bakal bareng foto sama Mbak Natasha ya, guys ya. Bentar. Kita atur dulu posisi fotonya, guys. Sini bareng Mbak Natasha yang sangat keren nih, guys. Oke, gimana ini? Woi. Bentar, Mbak Natasha, turun dari motor Mbak Natasha. Mbak Natasha tolong turun dari motor dong. Kita mau foto bareng ini. Oke, Mbak Natasha sudah mau ini ya. Udah mau turun dari motor ya. Oke, dan sekarang kita bakal foto bareng, guys. Oh, hadapnya ke situ ya. Oke, enggak apa-apa. Hadapnya dari sini, berarti fotonya kita dari sini. Oke, foto dulu. Klik. Oke, sip, kita simpan.
Oke, kita selfie dulu ya bersama Mbak Natasha ya. Kita atur dulu. Bentar guys, bentar. Ini sulit ini ngaturnya ini. Gimana ini caranya ini? Halo teman-teman, dan sekarang kita sudah sampai di jembatan Suramadu ini bersama Mbak Natasha dan teman kita yang dua hilang guys, motornya guys, nggak tahu kemana dia. Oke, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 13 berapa ya? 1348. Nggak tahu lah guys berapa ya. Yang penting selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, thank you yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bentar, kita foto dulu Mbak Natasha. Hey Mbak Natasha, woi. Woi. Oke, kita jarakkan dulu agak jauh gini. Sip. Ninjanya udah kelihatan keren ini, guys. Oke. Bye.